situasi di Taiwan dan China ini, walaupun tidak ada apa-apa perkara besar yang berlaku, siri-siri gertak-menggertak itu berlaku oleh sekutu-sekutu Taiwan seperti Amerika, Britain dan sebagainya untuk melihat sejauh mana China mahu bertindak terhadap gertakan tersebut. Seperti contoh, bila mana Amerika menghantar Nancy Pelosi untuk lawat Taiwan, itu sebenarnya cukup-cukup mengguris hati Beijing. Sebab kita pun tahu, di China hanya ada One China Policy. Taiwan itu sebagainya dari China. Tapi bila mana pemimpin utama Amerika turun, seorang nenek tua tapi berpengaruh ke Taiwan, ia seperti satu pengiktirafan terhadap Taiwan sebagai negara berdaulat yang amat-amat membuatkan China rasa marah.